ASEAN. Semua pihak harus mengawal diri sendiri dan tidak terlampau terdedah selain mudah percaya dengan pelbagai fakta serta maklumat tidak sahih di media sosial. Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermi Yati Samsudin berkata, walaupun diakui penggunaan media sosial sebagai medium penyampaian maklumat pantas, ia harus dibatasi dengan kewarasan akal fikiran semasa menerima input daripadanya. Menurut Mas Ermi Yati, sikap terlalu mudah percaya kepada semua berita di Facebook boleh mengancam keharmonian negara. Pengguna perlu sedar banyak pihak tidak bertanggungjawab menggunakan medium itu untuk menyebarkan propaganda jahat dan bermotif kepentingan peribadi. Mas Ermi Yati mengulas kenyataan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, yang menyatakan kerajaan bersedia mengkaji kewajaran menutup laman sosial Facebook ekoran pelbagai penyalahgunaan laman sosial itu. Walau bagaimanapun, kenyataan menteri itu dilaporkan pada tahun lalu.